Hai guys, balik lagi sama gue Kerry Purwanto. Dan seperti biasa, gue rasa dia sendiri sama dia. Dia lagi. Kasian tau sampe ada yang komen, lo emang ngicil suami lo dulu ya gitu, Bil. Gak lah, kita akan hidup bersama, jadi kemana-mana bersama ya kan. Iya. Oke guys, jadi pagi hari ini, di hari libur ini jam tepatnya jam berapa? 7:08 Tadi berangkat dari rumah jam 7. Kita mau ke Gor Simpruk lagi, Gor Pertamina Simpruk. Tempatnya Satria Muda, home of Satria Muda. Kita mau ada shooting around lagi pagi hari ini karena nanti malam kita ada game. Jadi gue semangat banget hari ini. Tapi gak kelihatan semangatnya. Bukan, maksudnya semangat karena hari ini gue juga bakal dapat sepatu baru. Oh iya. Jadi nanti malam Tani pakai baru ya? Kan ini mau dicoba dulu. Nanti kan apa nganter gitu. Ke lapangan? Iya. Pagi? Mana mungkin nih pagi-pagi ke lapangan? Iya, udah janjian. Oke guys, jadi apa namanya? Mahal, sepatunya Kelly mahal guys. Kalau lihat aja sepatu gua apa, gua spesial. Apa sepatu terbaik 2024? Guys, ada. Yakin emangnya bagus ya dia? Bagus, harusnya katanya special edition gitu. Ya guys, gitu dulu pokoknya, nanti kita lanjut lagi pas udah sampai di lapangan. Oke. Bye. Lagi ke home of Satria Muda. Sabar ketemu Papa. Jam berapa dia? Nggak tahu, harusnya udah janji jam sekarang. Masih dia bangun pagi? Iya, dia mau jemput Irsa katanya. Ke? Rumah sakit. Oh, habis operasi ya. Ah, ini Papa nih. Sabar nih, mau lihat sepatunya nih guys, teman-teman. Aku juga mau lihat nih. Kamu nggak boleh kayak gitu, itu jadi kecemburuan sosial. Gak ada itu kecemburuan sosial itu guys. Iya. Jadi penyemangat untuk beli sepatu. Dia akhirnya beli satu harga 7 juta, cok. Bohong, gila kali. Gila, pertama-tama pro player, living legend. Oh my god, he block. Apa sih? Atlet pak. Eh pak. Atlet, oh, atlet. Pemain. Iya. Ini sih, Pak. Siap. Tahu dia siapa gua. Cek gitu. Dia cuma nerangin. Oke, guys. Kita sampai. Kita parkir sini aja berarti. Itu ada jual KFC gitu nanti. Iya. KFC sih. KFC ini ya, SM. Itu aja dah. Siap banget nih kalau melatihan. Siapa itu? Udah ada belum? Itu dulu. Hah? Kamu ada mbak nama yang udah pernah datang? Hah? Udah. Kira-kira kita yang paling pertama ya. Iya udah pernah datang ya. Cepet juga mereka. Aduh. Balik lagi guys, ke sini lagi. Cepet ganti ya, kamu ganti. Ganti baju latihan. Iya. Lagi Dita pagi lagi. Wah, ketemu Dita sekarang ketemu lagi. Tadi berantem enggak tadi lo? Kemarin ketemu. Iya. If lagi posisinya di situ lagi. Kita kemarin ketemu di sana. Itu Javu nih kayaknya nih. Bye guys. Aduh. Yuk, let's go. Papa belum datang lagi nih.
Aduh. Udah tinggal muter balik katanya. Oh. Harus kesini lho, Pak. Eh, Dim, titip hidung lho. Gila, legend nih, legend. Apa ngeli, Pak? Oh, ini dia, baju latihan, eh. Bismillah. Eh, coba, gue penasaran. Tumben sih kamu suka banget, bro. Suka banget. Ih, lucu. Guys, keren banget emang lupa. Benar lupa. Mantap. Coba kasih tau itu apa? Jadi ini sepatu apa ya? Nike GT. GT Cut ya. Oh iya, GT Cut. Oke. Tapi yang di sini yang ini nih lucu banget. Coba. Ready to go. Wow. Ready set go. Oh iya, ready set go. Ready to go. Halo guys. Gila. Okay, let's go. Apa itu? GT Cut. GT Cut. Tapi kan GT Cut. Oh, GT Cut 3 ya. Warna itu emang warna itu terbaru. Iya. Keren banget warnanya. Salah. Menang sih ini hari ini. Ya sayang. Awe ini ya. Pak, awe. Pak. Papa, jahitannya kelihatan kawe banget lu. Semuanya tuh. Oh, jauh banget ya. Kita cobain guys. Satunya guys hari ini. Satu baru. Lama banget itu kasih lagi. Memang kenapa sih nggak pernah pakai yang kayak Adidas gitu-gitu, bro? Yang tipis-tipis? Nah, enak lah. Apa bedanya? Masa sih? Masih muda sih dulu, apa-apa kayaknya. Emang iya? Iya. Belakangnya tulisan gini. Got you. GT Cut. Oh yang baru. Singkat. Iya. Keren sih. Ih, bawahnya juga keren lagi. Iya, liat. Ini kayak gini sama. Iya. Fa, kelihatan banget KW-nya lu gimana sih, Fa? Campur ya. Ada kalau KW, campur deh. Ya gimana? Ada yang sono yang KW. Itu dari mana sih kemarin ini? Singapura. Gua kebetulan terus ke Singapura. Ngabisin duit bini aja. Pengen dia, Pak. Enggak ada ya, Rey. Enggak ada. Pinter lu, gila. Gue Kelly tau aja, nyelip. Gue kayaknya kelihatan depan. Oh iya. Iya, belakang doang. Gue cari ke... Terus tuh gak beli? Gue ini ya, gue cari buat Kelly. Pertama gue Quizway. Size-nya gak ada. Terus gue ke Vivo City ya, gak baru ada. Terus dia pakai nanya, emang lu tau size gue? Gue bilang, gila lu mas, lu idola gue. Iya. Anjing apa mulut tuh ya? Iya. Kenapa enggak beli, Pak? Enggak ada size gue, size gue monster. Oh iya, lu besar sih. 15 gue. Gila. Iya. Tapi lumayan beli. Lumayan masih bisa bertahan sampai kapan. Apa mau comeback kayaknya? Enggak, belum. Tapi ada banyak. Iya, enak banget, keren, Pak. Enak enggak? Enak banget, tapi enak. Hobi.
bilang size 13, pokoknya size paling gede itu cuma 11 atau 12. Kalau size 13 udah gini banget. Cuma dia bilang selain item aja yang dia masukin ke 13. Nah karena ini dia bilang bagus kan, ya, bagus nggak ada. Makanya dia masukin ke 13. Sudah saya kirim nomor rekening, Pak. Iya. Bisa dipakai nggak nanti malam? Bisa lah, enak banget. Masa? Enakan mana? Sama yang sebelumnya maksudnya? Siapa sih? Satu siapa? Oh. Cobain sepatu baru dong.
Pace. Ayo. Bosan 50, enggak jadi. Waduh. Yes, come on, man. Di mana, deket banget. Oke guys, jadi sekian video gua pagi hari ini, latihan shooting around pakai sepatu baru. Jadi review gua tentang sepatu Ditika 3 ini, enak, empuk, enteng, ya cocok lah pokoknya buat buat kayak gua nih, point guard. Ini kan baru keluar juga nih guys, tapi nggak tahu kalau di tingkat tiganya, gua nggak tahu kapan rilisnya, tapi yang ya, yang apa, yang edisi ini sih baru keluar. Nah jadi buat kalian yang main basket terus mau cari sepatu enak, cocok di tingkat tiga, oke? Okay? Dadah guys. Gari. Ya udah guys, sampai di sini dulu video gua. Jangan lupa pokoknya di like, di share, di komen. Oke guys, sampai ketemu lagi di next video. Oke, jangan lupa stay safe, stay healthy, and God bless you. Satu lagi deh, kurang ya. Stay fit, stay healthy. Stay fit, stay healthy. Stay healthy. Udah. Enggak lah, tiga. Oke guys, stay fit. Stay safe, stay fit, stay healthy. God bless you all.